Industri e-sport semakin berkembang dengan jumlah hadiah yang makin besar tiap tahunnya. Makin banyak pula variasi game yang dipertandingkan serta gamer profesional baru yang muncul dan menjadi bintang. Jumlah hadiah yang besar tak bisa dinafikan jadi daya tarik utama bagi gamer untuk terjun ke dunia e-sports. Melihat sejarah e-sports kurang lebih 20 tahun ke belakang, game-game apa saja sih yang memiliki total hadiah terbesar? Berikut adalah 5 game e-sports dengan total hadiah terbesar sepanjang sejarah. Posisi kelima, StarCraft 2. Salah satu turnamen lawas bergenre real-time strategi ini masih menjadi ajang dengan total hadiah terbesar sepanjang sejarah e-sports. Pemain mereka juga loyal dan tak lekang oleh waktu meski game baru bermunculan menggeser tren bermain StarCraft. Total hadiah yang diberikan oleh developer sangat besar yaitu sekitar 35 juta US dollar. Keempat, League of Legends. Salah satu MOBA terpopuler di dunia, identik dengan event turnamen yang megah dan inovatif. LOL merupakan event esports dengan hadiah terbesar. Salah satu ajang utama mereka, World Championship punya hadiah total 31 miliar rupiah. Ketiga, Fortnite. Game Battle Royale dengan grafik berwarna dan unik ini merupakan salah satu game terpopuler di dunia. Mayoritas dimainkan oleh gamer Eropa dan Amerika Utara. Fortnite juga menghebohkan karena berani menggelontorkan uang sebanyak 30 juta US dollar. Kedua, CS:GO. Dianggap sebagai simbol game kompetitif paling awet, Counter-Strike atau CS:GO masih menjadi titel game esports paling prestisius di dunia. Popularitas CS:GO terlihat dari banyaknya jumlah pemain yang terjun di skena esports satu ini. Posisi pertama Dota 2. Untuk rekor total hadiah terbanyak dan terbesar sepanjang sejarah esports saat ini masih dipegang Dota 2. Game besutan Valve ini menghebohkan publik bahkan di event perdana mereka, The International. Meski saat itu kualitas game secara grafik belum sebaik sekarang, Dota 2 sukses menarik animo fans dan pemain hingga akhirnya The International terus digelar sampai edisi ke-11. Total hadiahnya pun tidak main-main yaitu 40 juta US dollar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!